Okay guys, kita akan ke hutan pinus. Anak becek kayak anak-anak SMP. Ikutin terus perjalanan kita. Kita lagi kehabisan bensin. Bukan lagi bensin, takutnya nanti KLH lu kehabisan bensin. Takutnya nanti kayak kemarin. Kita berjalan. Cukupin ini di atas. Ada uang 5 ribu. Ratu, kalau kata orang sini dulu ratu mandi di sini ya. Mandi apa mancing? Ini kayak gimana nih? Ya coba Bapak jelaskan dulu. Ya, jadi bagi orang di sini penemuan yang kita dapat ini adalah pemandian ratu. Iya. Lihat sini ada bangunan 1, 2, 3, 4 ini tempat sabun itu. Ini tempat sabun, ini sikat gigi, ini sampo. Yuk mandi. Siapa tahu jadi raja bapak. Dan kalau misalnya yang mandi di sini akan mendapatkan jodoh seperti ratu. Luar biasa. Ada kata-kata yang keren, coba. Jangan cuma ingat mantan, ingat juga sampah. Ingat itu, kawan. KJMK, kau untar. Putus. Untar. Yo, kita udah sampai. Nyari spot foto-foto. Di sini lihat pengumpulan kita yang nantinya untuk jadi lilin. Jadi warga-warga sini tuh mencari kita pohon pinus buat jadiin lilin. Malam-malam ya. Hehehe.
selesai. Foto-foto, tunggu hasilnya. Oke, kita mau lanjut ke atas. Di atas ada apa? Ada banyak sesuatu. Ada bidadari. Iya, iya, iya. Dengan sama siapa? Teman-teman atau sama your ex? Sama mantan, mantan gede. Sini, sini. Cuma ada suara burung sama jangkrik. Coca-Cola. Coca-Cola. Mana? Ada apa di sana? Puncaknya. Ayo. Sampai juga. Ini akhir cerita kami. Bisa lihat. Welcome to my channel. Sangat indah. It's beautiful, Odet. Beautiful, Odet. Oke, terima kasih udah nonton vlog saya. Jangan lupa like and share and subscribe. Dah. Da. 5 Cahyani Jasman dapat calon dari Napu. Kapan-kapan kesini kita dua, eh?